Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ada umur dunia wa din. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kareem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'u. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlun uqdata min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih dalam pembahasan, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan batalnya salat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara yang membatalkan salat adalah membaca bacaan dalam salat, terutama rukun, bacaan rukun dalam keadaan lahan, iaitu kesalahan baca, memanjangkan bukan pada tempatnya yang menyebabkan berubah makna. Kita contohkan membaca iyyaka na'budu tanpa tasydid, batal solat. Jadi kalau iyyaka tidak pakai tasydid, batal solat, karena maknanya langsung berubah, bukan lagi kepada mulah kami menyembah, tapi bisa bermakna kepada matahari pagilah kami menyembah. Nah, jadi Al-Fatihah itu betul-betul harus dijaga bacaannya. Maka disuruh belajar tajwid, disuruh belajar Quran dengan benar. Baik. Dan terakhir yang kita bahas minggu yang lalu adalah meninggalkan rukun tapi tidak diqadha, tidak diganti, dan meninggalkan syarat tanpa sebab. Jadi misal kita tinggalkan Al-Fatihah, tidak kita ganti di dalam solat itu, maka solat itu batal. Jadi kalau dalam pembahasan yang lebih luas, kita tidak baca Al-Fatihah, baru teringat ketika membaca surat pendek atau ayat-ayat dari Al-Quran, jadi kita langsung baca ayat tersebut, teringat Al-Fatihah belum baca, itu harus segera balik ke Al-Fatihah tanpa harus menyelesaikan bacaan surat tersebut. Nanti setelah Al-Fatihah baru ulang surat tersebut. Namun kalau teringatnya setelah selesai bacaan surat pendek, artinya sudah rukuk baru teringat Al-Fatihah belum baca, itu tidak bisa di ulang di situ. Jadi bukan baca waktu rukuk dan juga bukan baca waktu i'tidal. Tapi nanti sebelum salam tambahi satu rakaat untuk mengganti Al-Fatihah yang tertinggal. Tambahi satu rakaat. Dan sebelum salam sujud sahwi dua kali. Selesai solat itu di situ. Tapi kalau tidak kita ganti, maka solat itu batal, karena kita telah meninggalkan rukun dari rukun-rukun solat. Nah, jadi bukan Al-Fatihah saja, sujud, lupa sujud kedua, atau meninggalkan rukuk. Nah, ini harus ganti dengan satu rakaat. Lalu melakukan sujud sahwi. Baik. Atau meninggalkan syarat tanpa uzur.
Kalau syarat itu di luar salat, kalau rukun di dalam salat. Kita tinggalkan syarat tanpa uzur. Jadi tidak berwudu, sedangkan syarat sah salat berwudu, maka batal salat. Harus dibatalkan segera atau batal otomatis dan berwudu untuk mengulang salat. Atau tidak menghadap kiblat, itu juga syarat sah salat. Maka batallah salatnya. Baik. Itu sekadar mengingat ulang. Kita sambung. Berikutnya, yang menjadi pembatal salat adalah ayas biqal muqtadi imamahu amdan biruknin lam yusyarikhu fi. Yaitu seorang makmum bisa batal salatnya kalau mendahului imam. Mendahului imam walaupun satu rukun fi'li. Walaupun satu rukun fi'li. Jadi duluan dia rukuk daripada imam. Ini hati-hati sedikit, karena mendahului imam selain ancaman batal solat, kalau dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Di akhirat, kata Rasulullah, dia dibangkitkan dengan tubuh manusia, tapi kepala keledai. Kepala keledai. Tapi masih untung kepala keledai dibandingkan dengan kepala kedelai. Kalau sempat dibangkitkan dengan kepala kedelai, itu lebih bahaya, Pak. Kedelai itu susu soya itu, Pak. Kan lebih bahaya daripada kepala keledai. Namun begitu, itu laknat Allah kepada orang yang lebih cepat dia melakukan gerakan daripada imam. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena kita tidak mengikuti prosedur cara salat berjamaah yang benar. Makmum itu sebenarnya baru bergerak ketika imam sudah sempurna gerakannya. Misalnya imam mau sujud nih, dari tempat berdiri dia mau sujud. Jadi tunggu dia sampai ke tempat sujud baru kita bergerak. Kalau itu kita lakukan, tidak akan terjadi lebih cepat kita daripada imam. Karena imam tipenya macam-macam. Ada tipe imam yang memang tipe lambat, tidak bisa cepat. Jadi Allahu Akbar dia, Allah, itu Allahu Akbarnya saja, itu belum, dia itu belum sampai-sampai ke tempat sujud tu. Kalau makmum yang tergesa-gesa, itu baru imam Allah, dia sudah Allah. Duluan makmum sampai ke bawah daripada imam. Ini makanya dalam hadis Nabi disebutkan, ada salah satu hadis sahabat menyebutkan, kami salat bersama Rasulullah, kami tidak sujud sampai selesai Rasulullah benar-benar sujud, baru kami bergerak. Begitu cara salat yang benar. Dalam semua gerakan, Bapak Ibu, dalam semua gerakan, itu jangan mendahului dan jangan tergesa-gesa. Biarkan saja imam dulu selesai. Sampai salam pun begitu. Jadi imam assalamualaikum pertama, lalu assalamualaikum warahmatullahi kedua. Setelah yang kedua baru kita memberi salam. Setelah kedua baru kita beri salam. Jadi sempurna imam melakukan salam, kita baru beri salam. Nah, begitu cara solat. Jadi ini batal solat, bukan batal berjamaah, batal solat kalau mendahului imam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dilakukan dalam keadaan lupa, dia lupa bahawa dia berimam. Mungkin karena berangan-angan atau punya masalah keluarga sehingga enggak fokus. Datang berjamaah setelah ribut sama istri, biasanya enggak fokus tu. Dalam solat dia enggak mikirkan solat, dia mikirkan di mana dia bisa beli racun untuk mematikan istrinya, contoh. Akhirnya imam dia enggak tahu pun bacaan imam apa. Duluan dia melakukan rukun,
rukun fi'li dibandingkan imam. Nah, dalam mazhab Syafi'i ditegaskan itu boleh terpisah dua rukun kalau lupa, namun hanya boleh dua rukun dan ketika teringat harus langsung balik, langsung balik ke tempat kesalahan tadi, artinya di mana imam, dengan imam dia bermasalah, langsung balik. Tapi kalau dia tidak balik setelah melewati dua rukun, maka batal solatnya. Itu kalau lupa. Jadi kalau lupa masih termaafkan. Imam belum rukuk, kita sudah rukuk, sudah lewat satu, ini gara-gara lupa ni. Lalu imam i'tidal, sudah dua. Maaf, kita i'tidal, imam masih baca bacaan ayat pendek misal. Kita sudah i'tidal, teringat di situ, di situ teringat sudah salah, langsung balik, niatnya langsung balik ke waktu berdiri. Jadi dia langsung pasang posisi seperti mengikuti imam kembali. Jadi ini bisa batal salat kalau mendahului imam satu rukun fi'li dengan sengaja. Baik, berikutnya. Muhazatul mar'ah ar-rajul fis-salah min ghairi farjah. Ini yang mengatakan batal dalam masalah ini cuma mazhab Hanafi. Mazhab yang lain mengatakan makruh. Apa dia? Yaitu di saat perempuan dan laki-laki salat dalam keadaan berdekatan. Jadi terlalu dekat, baik bercampur kanan kiri. Bapak bisa bayangkan waktu kita umrah atau berhaji, itu kadang-kadang kan kita waktu sudah sesak penuh dalam masjid, di luar kita solat di lantai, Pak. Bagi yang berhaji umrah pasti tahu, ketika kita solat di luar masjid di lantai, itu laki-laki perempuan sudah samping-sampingan, bukan lagi depan belakang, sudah samping-sampingan. Samping kita sudah perempuan, nah kemudian samping laki-laki, sudah kadang-kadang bercampur-campur dari situ. Atau sah perempuan berada di samping selaki-laki, bukan berada di belakang laki-laki. Ini bagaimana hukum solat begini, solat berjamaah begini? Kan bisa jadi, misal contohnya solat hari raya, jadi karena sudah sesak sekali, tidak bisa diatur lagi, akhirnya laki-laki terdesak ke belakang, solatnya bukan lagi di depan perempuan, tapi sudah di samping-samping perempuan. Itu bisa terjadi. Nah, kondisi begini yang mengatakan batal hanya mazhab Hanafi. Mazhab selain Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu mengatakan makruh, tidak sampai membatalkan solat. Tidak sampai membatalkan solat. Mazhab Hanafi mengatakan batal kalau berdampingan saf dengan perempuan. Yang batal yang mana? Orang-orang yang berada di sekeliling perempuan tadi batal. Jadi bukan seluruh saf batal. Ini perempuan, ini laki-laki, sudah berdamping-dampingan solat. Walaupun ini dalam mazhab Hanafi ni, Pak. Jadi jangan salah-salah bawa keluar. Ini dalam mazhab Hanafi untuk pengetahuan kita. Batal solat walaupun di samping itu isteri sendiri. Atau saudara kandung sendiri. Walaupun itu orangnya, tetap batal solat kalau sudah berdamping-dampingan dalam mazhab Hanafi. Jadi yang batal itu yang sekeliling ini, laki-laki yang berada di sekeliling perempuan tadi. Tapi dalam mazhab jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, tidak mengapa. Walaupun makruh, namun bisa batal kalau terjadi fitnah yang lebih besar. Sudah dempet, sudah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, yang selayaknya di luar solat saja enggak boleh bersentuhan, tiba-tiba di dalam solat kita bersentuhan, itu bisa batal juga. Sekarang perkara seperti ini kita sekarang enggak merasakannya, Pak. Tapi kalau kita pergi untuk melakukan ibadah haji dan umrah,
itu waktu tawaf saja. Kita sudah selesai tawaf nih 7 kali. Kan sunnah melakukan salat di depan maqam Ibrahim. Lalu sunnah melakukan salat di depan Hijir Ismail. Itu kan salatnya itu, Pak. Itu sudah dempet-dempet laki-laki perempuan itu. Sudah dekat-dekatan itu. Itu sudah enggak jelas itu safnya. Waktu salat berjamaah saja, orang yang sedang tawaf, tawaf begitu azan, mereka berhenti untuk tawaf. Lalu kemudian mulai salat, ketika qamah salat. Itu yang berhenti-berhenti itu kan waktu pasang saf, itu enggak beraturan lagi safnya. Ya di mana dapat berhentilah. Nah, dalam pandangan selain Hanafi, hanya dimakruhkan, tapi salatnya sah, walaupun dalam keadaan berdekatan dengan perempuan. Ya? Jadi hanya mazhab Hanafi yang menyebutkan batalnya salat. Baik, berikutnya. Yang membatalkan salat berikutnya. Al-Qudrah ala satir li'auratihi. Iaitu orang yang punya pakaian tapi tidak memakai pakaian. Dia punya kekuasaan untuk menutup aurat tapi dia tidak tutup aurat. Artinya, iza wajada al-uryan sauban satiran li auratihi asna salat wahtaja ila amalin katsir li ihdarihi batalat salatu. Jadi kalau ada seseorang sedang solat dalam keadaan tidak punya pakaian sama sekali. Ini kapan bisa terjadi, Pak? Ketika ditawan. Bapak teringat pasukan-pasukan Iraq ketika ditawan oleh Amerika waktu perang Iraq, Pak. Waktu perang Iraq kemarin itu, kan mereka ditawan di penjara Guantanamo. Itu kan ditelanjangi mereka dalam ruangan penjara itu, ditelanjangi pasukan-pasukan Iraq itu. Dalam keadaan telanjang, enggak dikasih pakaian. Pakaian ada tapi enggak dikasih. Dalam penjara, bolehkah solat dalam keadaan telanjang? Kan begitu cerita. Ini pakaian enggak ada, waktu solat sudah datang. Telanjang bukan telanjang semi, memang bulat telanjang. Dan itu foto-fotonya, Pak, beredar pelecehan terhadap pasukan Iraq itu. Yang ditumpuk-tumpuk dalam keadaan telanjang. Bolehkah solat dalam keadaan telanjang sedangkan pakaian tidak ada? Jawabannya dibolehkan. Selama betul-betul enggak ada pakaian. Dan solatnya sah. Solatnya sah. Kalau berjamaah di dalam ruangan tawanan itu, dalam tahanan itu, kalau seandainya berjamaah, tetap disunnahkan berjamaah, namun imam posisinya tidak berdiri di depan, tapi berdiri di dalam saf. Karena kalau imam berada di depan, dinikmati oleh makmum. Ya, misalnya imam di depan, imam sujud. Makmum sebelum sujud, lihat imam dulu. Oh, menan. Contoh, Pak. Jadi, tetap disuruh solat. Solatnya sah. Namun sekarang yang jadi masalah, ada pakaian tapi suka telanjang. Itu solatnya batal. Atau, pertama dia telanjang. Di sini sebutkan dia pertama telanjang. Lalu ternyata dia dapatkan kain di sampingnya. Maka di saat dia tidak ambil kain itu untuk menutupi aurat, solatnya batal. Artinya, dia wajib ambil kain itu untuk menutupi aurat, walaupun sedang solat. Kalau tidak ditutup sedang solat, sedangkan ada penutup, maka di saat itu solatnya batal. Ya, jadi ini intinya adalah, kalau tidak bisa menutup aurat karena halangan, memang enggak ada pakaian, maka tidak mengapa, solatnya sah. Tapi kalau ada pakaian kemudian sengaja tidak menutup aurat, maka ini menjadi pembatal solat. Ingat kembali, Pak, kemarin termasuk yang membatalkan solat terbuka aurat. Terbuka berbeda dengan telanjang. Kita sedang solat, lalu kain sarung kita diterbangkan oleh angin.
angin kencang datang. Lalu kemudian kain terangkat. Itu tidak batal salat selama kita segera menutupinya kembali. Jadi pegang langsung, tutup, enggak batal salat. Tapi kalau kita biarkan angin itu, lalu kain kita melambai-lambai, kita nikmati, terbuka aurat, itu batal salat. Nah, jadi yang dilihat adalah segera menutupnya, itu kalaupun berpakaian. Baik, berikutnya. Yang menjadi pembatal salat berikutnya adalah ayyusallima amdan qabla tamamis salat. Yaitu orang yang melakukan salam sebelum selesai semua rukun-rukun salat. Jadi salam duluan. Dalam tasyahud akhir, itu rukun membaca salawat sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu rukun. Belum selesai, kita baru asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung assalamualaikum, assalamualaikum, tertinggal itu rukun, batal solatnya. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan lupa, fa in salima sahwan, kalau dia salam lebih dahulu tapi dalam keadaan lupa, lam tubtil salatuhu iza lam ya'mal amalan kathira wa lam yatakallam kalaman khasira. Tidak batal salat kalau belum melakukan amalan atau gerakan yang banyak setelah salam, atau tidak batal kalau belum yatakallam, belum berbicara dengan pembicaraan yang banyak. Nah, ini contohnya kita lupa, belum baca, belum baca salawat sebelum salam, lupa. Jadi habis asyhadu alla langsung salam, tapi betul-betul lupa, bukan sengaja. Kalau seandainya lupa, sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, itu salam pertama kan rukun, berarti kita sudah keluar dari solat, batal solat. Namun kalau lupa, kalau belum melakukan amal yang banyak, langsung teringat dan belum berbicara dengan pembicaraan yang banyak, maka tidak batal solat. Cukup langsung langsung kembali ke dalam salam tadi. Jadi baca lagi salawat, lalu salam. Kalau langsung teringat di situ. Tapi kalau sudah ada jeda, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu tertinggalkan salawat tadi. Nah, ini untuk menggantinya. Jadi teringatnya ada jeda, teringatnya ada jeda. Itu harus bangun satu rakaat untuk mengganti rukun tadi. Baru setelah itu sujud sahwi. Nah, jadi apa nih yang mau dikasih tahu, bahwa batal salat kalau lebih dahulu salam belum menyelesaikan salat. Sebenarnya salatnya belum selesai tapi duluan salam, batal. Tidak batal kalau dalam keadaan lupa dengan syarat mengganti, ya, mengganti apa yang terjadi kekurangan tadi. Nah, baik. Berikutnya, ini kita habiskan di malam ini, Pak, pembatal-pembatal solat ini. Berikutnya, yaitu yang bisa membatalkan solat adalah al-iqtida biman la yaqtadi bihi li kufrin aw ghairi walau ma'al jahli bihalihi fi ba'd as-suwar. Batal salat kita secara otomatis kalau mengikuti orang yang tidak boleh diikuti menjadi imam. Contoh li kufrin, ternyata imamnya orang kafir. Walaupun kita tidak tahu sebelumnya. Jadi misal ini sedang solat, tiba-tiba rupanya ada makmum yang datang masbuk. Begitu dia lihat imam, ternyata dia kenal itu sebenarnya bukan orang Islam, berpura-pura Islam. Dulu kan pernah kejadian Tengku, siapa disebut Senok Hogronyo, dikenal dengan Tengku Putih. Ya, Tengku Putih dulu dipanggil.
Itu dalam catatan riwayat yang lebih kuat, dia tidak masuk Islam sampai akhir. Tapi ada sebagian kecil penulis mengatakan dia masuk Islam di akhir. Tapi wallahualam, tapi selama dia bertugas di Indonesia, terutama di Aceh, itu dia tidak Islam. Dia hanya misionaris. Dia berdiri imam, dia mengajarkan. Nah, kalau ketahuan sedang solat, ada yang kasih tahu, mengatakan itu Nasrani itu. Katanya, nah, di saat itu batallah solat kita. Jadi harus ulang, walau ma'al jahli, walaupun tadi dalam keadaan tidak tahu. Jadi kan ada beberapa perkara tadi yang dimaafkan kalau dalam keadaan tidak tahu. Tapi urusan seperti ini, karena pada dasarnya ketika kita tahu dia memang tidak layak dan tidak boleh jadi imam, enggak cukup syarat, maka wajib diulang solatnya. Batal secara otomatis. Tapi itu siapa, Pak? Kalau ketahuan yang memang tidak layak menjadi imam karena kekafirannya. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan kafir, tapi imamnya ahli maksiat, fasik, imam fasik. Fasik itu apa? Pernah melakukan dosa besar, belum taubat, dan terbiasa melakukan dosa kecil. Nah, jadi enggak disebut lagi fasik. Kalau dulu pencuri atau pemabuk sabu-sabu, tapi sekarang sudah taubat, benar-benar taubat, itu enggak disebut lagi fasik. Fasik itu yang pernah melakukan dosa besar tapi belum taubat dan terbiasa dengan dosa kecil. Ini kalau jadi imam, dan mungkin makmum yang enggak tahu, aman. Enggak tahu dia ini sebenarnya ahli maksiat di belakang. Tetapi ternyata ada makmum yang tahu, pernah pergi bersama dia ke Medan dan ternyata dia berzina. Tapi di kampung dipanggil ustaz. Padahal di Medan dia berzina. Dia pergi tiap-tiap awal bulan habis sambil gaji, lalu berangkat. Ternyata berzina. Ini boleh enggak ikut? Selain mazhab Hambali, semua mengatakan makruh, tapi tidak sampai membatalkan solat. Artinya, lebih bagus jangan ikut. Kalau kita tahu orang itu ahli maksiat, maka makruh menjadikannya sebagai imam. Namun sayang orang hari ini mengira maksiat itu hanya zina, tapi lupa. Nah, jadi mengira maksiat itu zina, mabuk, minum-minuman haram. Nah, begitu-begitu. Tapi maksiat orang hari ini apa, Pak? Hari ini orang tidak merasa bermaksiat ketika melakukan dosa riba. Padahal dosa riba itu lebih besar dosanya daripada berzina. Rasulullah mengatakan, dirhamun, satu dirham, ya'kulul abdu minar riba, satu dirham. Satu dirham itu 1/4 dinar. Sekitar 500 ribuan. Pinjam di bank konvensional, lalu disuruh bayar lebih, atau bergaul dengan rentenir-rentenir yang ada di pajak-pajak. Dia tahu itu riba, tapi dia terjun. Itu dosa besar. Rasulullah mengatakan dosanya asyaddu min sittah wa salasina zinyah. Dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Nah, ternyata imam ini enggak berzina. Imamnya bukan ahli sabu-sabu, Pak. Tapi imamnya pelaku riba. Rumahnya rumah kredit model cok peng bak beng. Mobil juga begitu. Waktu mau kahwin pun mahar diambil dengan cara kredit di bank. Pokoknya hidupnya semua dengan riba. Anak-anaknya hasil daripada riba. Jadi imam. Belum taubat sampai hari ini. Ya, belum taubat. Masih terus melakukan hal seperti itu. Itu termasuk fasik yang hari ini paling banyak dilakukan oleh orang. Ini kalau imam begitu, itu kalau kita solat di belakangnya, itu termasuk solat yang makruh. Solatnya sah tapi makruh, tidak disukai Allah. Karena supir kita, Pak, supirnya orang maksiat. Bapak mau disupiri naik L300 atau high ace, tapi supirnya mabuk.
Mana mau? Supirnya di depan ada cewek dengan pelacur berzina-zina, mana mau? Kalau di luar salat, kita tidak rela disupiri dengan orang ahli maksiat, apalagi di dalam salat. Maka apa yang harus dilakukan, Pak? Kalau kita datang lihat dia dan kita tahu itu orang fasik, jangan ikut. Pergi ke masjid lain. Tapi kalau itu kampung kita, masa kita terus-terusan ke masjid lain sedangkan di kampung kita ada masjid? Gara-gara dia dijadikan imam. Gara-gara dia dijadikan imam. Apa yang harus dilakukan? Bukan kita yang pergi, imamnya yang diganti. Masa kita pergi itu terusan ke tempat lain? Tinggal musyawarahkan, dua apa, dua lapan. Musyawarahkan dengan imam si. Ganti imamnya, baik gabung orang kampung sabahnya. Kalau fasik. Jadi fasik itu ada dosa besar yang dilakukan. Termasuklah misal imam berdiri. Lalu kemudian di luar salat, dia main futsal, celana pendek, main tenis, celana pendek, jogging pagi, celana pendek, istrinya pakai baju ketat, enggak pakai jilbab, tapi dia jadi imam. Walaupun bacaannya bagus, tetap tidak boleh jadi imam. Gantung, kalau sudah fasik. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca literatur mazhab Syafi'i, kalau ada anak zina salih, hafal Quran. Ini ada anak zina salih, hafal Quran. Dengan anak yang bukan hasil zina. Levelnya tidak terlalu hebat seperti kualitas anak zina ini. Dalam mazhab Syafi'i, makruh menjadikan imam anak hasil zina. Padahal kan enggak ada dosa apa-apa dia ni, Pak. Hanya karena berasal dari keturunan orang yang ahli maksiat. Makruh. Artinya tetap pilihannya bukan kepada anak zina. Pilihannya tetap kepada anak dari keturunan orang baik-baik. Padahal anak zina enggak ada dosa. Enggak ada satu pun yang mengatakan anak zina itu berdosa, kecuali dosa yang dia buat sendiri. Dia tidak dialirkan dosa ayah ibunya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak dialirkan begitu saja kepada orang lain. Kecuali kapan dialirkan? Ketika mengikuti, ketika orang ini melakukan maksiat hasil didikan orang ini. Itu baru mengalir. Bapak punya kedai kopi, kafe, lalu menyediakan wifi. Orang maksiat nonton porno gara-gara wifi yang kita sediakan. Maka mengalirlah dosa dia, selain dia berdosa, mengalir kepada pemilik warung. Yang punya kedai kopi, ketika sudah salat maghrib, tutup pintu, turunkan kain tirai, pelihara orang di dalam kedai kopi yang enggak salat. Semua dosa mereka yang enggak solat, berapa orang? 30 orang enggak solat? Semua dosa mereka, selain mereka berdosa, dialirkan kepada pemilik warung. Itu akibat membuat sendiri. Tapi kalau anak zina enggak mengalir dosa dari orang tua, karena dia enggak tahu apa-apa. Waktu orang tuanya bermaksiat. Nah, itu pun dimakruhkan jadi imam. Maka jangan sampai kita terjebak menjadikan imam orang yang fasik. Yaitu orang yang pernah melakukan dosa besar dan belum bertobat sampai hari ini. Bapak Ibu ya, makanya orang hari ini kadang-kadang agak begini, alah yang penting kaji ke imam, kaji kan. Tidak, harus lihat akhlak. Akhlak di luar solat pun harus dilihat. Baik, berikutnya. Ini terakhir. Pembatal salat berikutnya adalah al-audu ba'dal intisab li tashahud awal amidan aliman bitahrimi. Batal salat ketika kita kembali untuk duduk ke tashahud awal padahal sudah dalam keadaan berdiri tegak. Dalam keadaan aliman bitahrimihi. Amidan aliman bitahrimi. Dia sengaja dan tahu efek yang akan terjadi. Batal salat. Contoh. Ini yang dimaksud di sini adalah setelah duduk rakaat kedua, ketika sudah sujud kedua, di rakaat kedua, seharusnya kan duduk tasyahud awal. Rupanya kita naik ke atas. Lupa.
Kita lupa duduk tasyahud awal. Naik ke atas, berdiri tegak. Makmum mengingatkan, subhanallah, subhanallah. Imam tahu, kalau dalam semua fikih disebutkan, kalau sudah masuk ke rukun, enggak boleh balik ke sunnah. Karena duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Yang rukun itu duduk di antara dua sujud. Berdiri rukun. Ini sudah berdiri ni, rukun. Duduk tasyahud awal, sunnah. Enggak boleh yang sudah masuk ke rukun, masuk ke wajib, balik ke sunnah enggak boleh. Tapi karena si imam panik, ini imamnya tahu ni, kalau balik batal ni. Karena si imam panik, digertak oleh makmum, makmum besar-besar kali suaranya, subhanallah, subhanallah katanya. Digertak-gertaknya imam, Pak. Kan imam panik. Begitu imam panik, imam sudah berdiri tegak, tiba-tiba balik. Duduk lagi ke tasyahud awal. Tapi dia punya ilmu, ini batal solat kalau balik. Di saat itu batallah solatnya. Dan batallah semua orang yang solat bersamanya. Ha, makanya imam yang ahli fikih, faham fikih, walaupun digertak sama makmum, misalnya, subhanallah, subhanallah, mungkin ada makmum enggak faham. Padahal memang enggak boleh balik, tapi makmum ada yang enggak faham. Di subhanallah kan, imam santai saja, sudah lanjut saja, enggak usah peduli sama makmum. Enggak usah peduli. Enggak usah pun ucapkan kajut, beriuh, tatlik. Enggak usah. Lanjut aja langsung solat saja, begitu saja. Karena kalau dia balik, batal. Tapi baru tidak batal kalau si imam pun ternyata tidak tahu hukumnya. Namun, di saat seperti itu, dia berdosa kenapa tidak menuntut ilmu. Jadi termaafkan ketika dia tidak tahu. فَإِنْ عَدَى نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاتِ أَوْ جَاهِلًا. Kalau ada yang tidak tahu, jahil, enggak tahu bahwa itu bisa batal solat, malah di situ enggak batal solat. Jadi ya, solatnya bersama sesama orang-orang jahil berarti. Tapi makmum yang tahu imam balik, di antara makmum ada yang alim nih, dia tahu imam balik. Padahal dalam ilmu si makmum, ini imam balik ini batal solat. Maka dia harus mufaraqah, berpisah dari imam. Kalau enggak berpisah, maka dia pun, dia batal solatnya. Yang lain enggak batal nih, sesama yang jahil tadi enggak batal. Sesama yang enggak berilmu, enggak batal. Tapi si orang berilmu batal kalau dia melanjutkan ikut imam. Ini masalah yang paling banyak terjadi, Pak. Karena kita kadang-kadang lupa nih. Saya sering kasih informasi bahwa kalau imam naik ke rakaat kelima, ini contoh lain nih. Makmum tahu ini rakaat kelima nih naik imam, kan subhanallah, subhanallah. Tapi imam merasa dirinya rakaat keempat. Imam enggak salah, karena dia merasa yakin dia rakaat keempat, naik ke rakaat kelima. Apa yang lakukan makmum? Makmum tidak boleh ikut imam ke rakaat kelima. Bagi yang tahu itu rakaat kelima. Sudah yakin ini rakaat kelima. Maka yang dilakukan oleh makmum adalah dua. Opsinya dua. Referendum atau kudeta. Enggak ada, itu bukan itu, Pak. Opsinya dua. Mufaraqah dari imam. Jadi dia begitu imam naik, tetap imam naik rakaat kelima, dia berniat berpisah dari imam. Langsung salam sendiri. Cuma di saat seperti itu, dia kehilangan kesempurnaan pahala jamaah. Opsi kedua, itu lebih baik. Duduk. Jangan bangun, duduk saja. Tunggu imam turun, selesai, nanti salam bersama imam. Imamnya enggak ada masalah, karena dia menurut keyakinan dia ini rakaat keempat. Makmum yang tahu enggak boleh naik. Tapi makmum yang enggak tahu apa-apa, dia salat dari rakaat pertama enggak tahu apa-apa. Enggak tahu pun dia itu rakaat keberapa. Waktu subhanallah, subhanallah, dia baru terkejut. Sampai ditanya ke samping, apa yang terjadi? Kalau dia tanya itu batal otomatis. Tapi dia enggak tahu apa-apa ni. Lalu dia ikut ke imam, ikut naik ke rakaat kelima. Nah, dia malah enggak batal solatnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan tidak tahu apa yang terjadi. Bagi kita yang tahu, duduk saja. Duduk saja. Ya, baca dulu tasyahud sampai habis. Baca doa-doa di situ, kemudian tunggu imam, salam bersama imam. Itu contoh. Ya. Dalam solat hari raya sering terjadi. Bacaan takbir, solat 7 kali dan 5 kali. Itu kan sunnah. Nah, ada imam lupa baca. Di subhanallah kan oleh makmum. Padahal imam sudah masuk ke Al-Fatihah. Begitu subhanallah, imam balik ke takbir.
Ini contoh bisa membatalkan solat. Maka imam yang alim itu tidak peduli. Kalau dia faham ilmu, dia enggak peduli. Maka pemimpin yang alim, kalau yang demo orang-orang bodoh, itu enggak dipedulikannya. Tapi pemimpin bodoh didemo oleh orang-orang yang alim, itu didengarkan. Seharusnya mendengarkannya. Nah, begitulah kondisi salat yang bisa batal gara-gara naik ke rakaat ketiga, lalu balik lagi duduk tasyahud, kalau sudah berdiri tegak. Tapi kalau belum berdiri tegak, baru begini, Pak, subhanallah, langsung dia balik, dibolehkan. Tidak mengapa. Demikian, Bapak Ibu, kita cukupkan karena waktu, sudah waktunya azan. InsyaAllah kita sambung ke dalam bab yang lain di pertemuan kita yang akan datang. Jadi kita lihat hal-hal perkara penting kita bahas untuk kebaikan solat kita dan hal-hal yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.